Dan perjalanan umroh bermasalah kembali terungkap, polisi buka posko pengaduan. Selamat siang pemirsa, selain dua berita utama tadi kami juga memiliki informasi mengenai pernikahan mewah di Kalimantan Selatan yang membuat heboh warganet. Selain digelar selama 10 hari berturut-turut, pesta pernikahan juga menghadirkan sederet artis top ibu kota. Bersama saya Lianita Ruhyat, inilah redaksi siang selengkapnya. Pemirsa, polisi masih menyelidiki pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Tangerang, Banten. Suami korban belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya belum stabil dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Senin sore warga perumahan Taman Kota Permai 2, Priuk Kota Tangerang, Banten, geger dengan penemuan jenazah ibu dan dua anaknya di dalam rumahnya. Ya, Emma ditemukan bersimbah darah sambil memeluk kedua anaknya Nova dan Tiara. Di tubuh ketiganya penuh luka tusuk. Seorang pria yang diduga teman dekat salah satu korban menangis histeris mengetahui pembunuhan sadis ini. Sebelum kejadian, tetangga korban sempat mendengar teriakan. Karena curiga, akhirnya warga melaporkan pada RT setempat. Dia lagi terlingkup gitu, bertiga ngerangkul. Bertiga, sudah kelihatan wajahnya, orang satu ditutupin. Bertiga itu siapa aja, Bu? Ibunya sama anaknya dua. Kalau suami sendiri? Suaminya ada di belakang, kamar belakang. Hingga Selasa pagi, ketiga jenazah korban masih di kamar mayat RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan dari olah tempat kejadian perkara tidak ditemukan barang berharga milik korban yang hilang. Sementara suami korban Effendi yang mengalami luka tusukan benda tajam di bagian leher dan perut dirujuk ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Polisi memeriksa 3 orang saksi terkait kasus pelecehan seksual di pemukiman warga Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Sementara korban yang melapor ke polisi sudah menjalani visum guna kepentingan penyelidikan. DJ, korban pelecehan seksual di Cipinang Besar Utara, Senin siang akhirnya melaporkan peristiwa naas yang dialaminya ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Didampingi suami, ketua RT dan RW, DJ menyerahkan barang bukti kamera CCTV yang merekam perbuatan bejat pelaku. Korban kemudian menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi dan olah TKP guna melakukan penyelidikan. Ketika itu si korban mau cari makan atau mau ke warung. Cari makan, tiba-tiba dari belakang diskap mukanya oleh pelaku sambil dipegang-pegang. Peristiwa ini terjadi Selasa pekan lalu saat korban melintas di sebuah gang di Jalan Bekasi Barat 4. Korban tiba-tiba disergap pelaku dari belakang. Tidak hanya melakukan pelecehan, korban juga sempat dianiaya. Pelaku kemudian melarikan diri setelah teriakan korban menarik perhatian warga sekitar. Sementara identitas pelaku sudah diketahui, namun polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku. Stefanus Wangge, Jakarta. Pemirsa, penipuan yang dilakukan agen perjalanan umroh terus terungkap. Polisi pun membuka pengaduan tidak hanya korban dari Abu Turs, namun juga korban dari travel-travel lainnya. Seperti di Jambi, pemilik agen perjalanan yang meninggalkan rumahnya saat didatangi calon jamaah untuk meminta kejelasan. Korban penipuan travel umroh PT Reza Mulia Barokah berbondong-bondong mendatangi agen travel ini di Kecamatan Kota Baru, Jambi. Mereka meminta kejelasan dan ganti rugi uang yang sudah disetorkan. Namun sayang, rumah kantor travel sudah ditinggal sang pemilik dan hanya ada 2 orang anaknya. Spanduk travel juga telah dicopot. Sejauh ini, ada lebih dari 30 korban yang menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah dan sebagian besar adalah PNS. Umroh berapa totalnya itu, Pak? 51.200.000. Itu untuk berapa orang, Pak? 2 orang. Ini kita dapat informasi adanya travel umroh ini dari siapa, Pak? Dari rekan. Dari rekan.
Sementara terkait kisru penundaan pemberangkatan 16.000 jemaah Abu Turs Indonesia, pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan akhirnya membuka posko pengaduan jemaah Abu Turs di ruang unit 2 Krimsus Polda Sulawesi Selatan. Posko pengaduan tidak hanya diperuntukkan bagi jemaah Abu Turs. Polisi juga mengimbau jemaah dari travel lain yang merasa dirugikan untuk melapor. Pihak Abu Turs sebelumnya telah mengeluarkan maklumat kepada jemaah yang belum berangkat agar menambah sejumlah uang dan juga menggaet beberapa orang jemaah lagi. Hanya saja, maklumat ini ditolak. Jemaah pun meminta travel segera mengembalikan uang mereka. Para korban juga meminta pendampingan Kementerian Agama dan menyampaikan surat yang berisi tuntutan jemaah umroh terhadap Abu Turs. Di antaranya, meminta kepastian nasib mereka dan ganti rugi atas sejumlah uang yang telah disetorkan kepada Abu Turs. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, kepolisian terus menggali motif penyerangan gereja di Sleman, Yogyakarta. Pihak pesantren menyebut kalau pelaku sudah dikeluarkan karena kerap mempelajari ajaran radikal. Kondisi SL pelaku penyerangan gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta saat ini dikabarkan berangsur membaik. Pelaku sebelumnya tertembak di bagian kaki dan sempat kritis. Namun polisi belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan karena masih menunggu perkembangan kesehatan dan pemantauan tim dokter. Semalam sudah dilakukan operasi, yaitu ada peluru yang masih berserang. Jadi operasi sudah dilakukan, yaitu antara jam 7 sampai jam 11 malam. Dan kondisinya sekarang sudah membaik, sudah pulih, dan kita harapkan hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya pelaku penyerangan sempat dirawat di rumah sakit UGM namun kemudian dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Polda, Yogyakarta. Sementara itu SL juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Sirojul Mukhlasin yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Namun pelaku hanya 5 bulan menjadi santri di tempat ini. Pengurus menyebut SL kerap melanggar peraturan pondok dan bolos mengaji. SL juga diketahui mengoleksi video paham atau doktrin tertentu yang radikal dan tak sejalan dengan ajaran pondok pesantren. SL diketahui dikeluarkan dari pondok pesantren pada Desember tahun lalu. Betul, dia termasuk santri dari pondok sini, tapi sekitar 3 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 3 Desember sudah dikeluarkan dari pondok pesantren sini karena jarang mengikuti tata tertib pelajaran. Diketahui SL menyerang gereja Santa Litwina saat sedang misa minggu pagi lalu. Akibat perbuatannya 4 orang jemaah gereja mengalami luka tebasan benda tajam. Tim Liputan Trans 7. Menolak ditilang saat razia, seorang pengendara perempuan di Probolinggo, Jawa Timur memaki petugas kepolisian. Sementara itu dari Labuan Batu, Sumatera Utara, seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di kebun sawit. Kami rangkum informasinya dalam Kriminal 24 Jam. Perempuan pengendara motor sport ini terus mengamuk saat sepeda motornya akan dibawa petugas Satlantas Polres Probolinggo Kota Senin sore saat razia di Jalan Suyoso. Tak hanya memaki, pengendara ini juga tarik-menarik dengan petugas polisi yang menahan motornya. Polisi menyebut terpaksa melakukan tindakan tegas karena sang pengendara terus mengamuk saat dijelaskan soal banyaknya pelanggaran. Mulai dari tidak memakai helm dan tidak membawa surat kendaraan. Warga Kelurahan Batu Retno, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin pagi digegerkan dengan tewasnya penghuni kos. Wanita yang diketahui bernama Flora ini tewas mengenaskan di dalam kamar lantai 2 yang ditempati selama 2 bulan terakhir. Jasad wanita 45 tahun ini ditemukan pemilik kos karena tercium bau menyengat dari kamar korban. Yang diketahui sudah 5 hari tak keluar kamar. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Guna kepentingan penyelidikan, jasad dievakuasi ke kamar jenazah untuk diotopsi. Jasad seorang wanita juga ditemukan di sebuah areal perkebunan sawit di Desa Londut, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi mengenaskan, dengan luka di kepala dan pukulan benda tumpul di bagian tubuh. Korban diketahui bernama Sisa Lestari, berusia 19 tahun, warga Asahan, Sumatera Utara. Diduga jasad ini merupakan korban perkosaan disertai pembunuhan. Jasad korban selanjutnya diotopsi dan diserahkan ke keluarga. Polisi masih terus memburu pelaku peristiwa ini. Tim Liputan Trans 7.
Pemirsa, sejak motor diizinkan kembali melintas di ruas jalan MH Tamrin, kemacetan lalu lintas di jalur protokol ibu kota diklaim meningkat. Meski telah membuat jalur khusus sepeda motor, masih banyak pengendara motor bandel yang melintas keluar dari jalur. Lebih dari satu bulan sudah, larangan sepeda motor melintas di jalan MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat Jakarta dicabut oleh Mahkamah Agung. Volume kendaraan di kawasan sentral ibu kota ini pun kembali padat. Bahkan kemacetan diklaim meningkat sebesar 35%. Untuk mengurai kepadatan, Ditlantas Polda Metro Jaya kemudian membuat jalur khusus untuk sepeda motor. Sayangnya, masih saja banyak pengendara motor yang melanggar. Padahal, rambu-rambu dan jalur berwarna kuning sudah jelas menunjukkan bahwa roda 2 harus melewati jalur khusus. Dalam kurun waktu 5 Februari sampai 11 Februari 2018, sebanyak 812 sepeda motor ditilang karena keluar jalur khusus sepeda motor. Polisi juga menyita 583 SIM C dan 229 STNK. Di Polsek Tamrin, boleh. Juga sebelumnya dilakukan di sosialisasi. Jadi untuk mempertegas juga kita sosialisasikan bahwa sepeda motor gunakan jalur sepeda motor. Iya. Sehingga pada waktu tanggal 5 kemarin sampai hari ini, untuk pelanggaran yang terjadi itu 812 sepeda motor yang kita tilang. SIM-nya kita sita 583 dan STNK 229. Tentunya kemarin waktu dirilis oleh Dinas Perhubungan sekitar 35% peningkatan di Jalan Tamrin dengan adanya pembebasan sepeda motor. Pihak Ditlantas masih menunggu realisasi Pergub DKI Jakarta mengenai aturan ganjil genap bagi sepeda motor di Jalan MH Tamrin untuk mengurangi dampak kemacetan di ibu kota. Tim Liputan Transmedia. Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Kabar duka kembali datang dari tenaga kerja Indonesia. Seorang tenaga kerja perempuan di Malaysia ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Nasib buruk tenaga kerja Indonesia di luar negeri kali ini menimpa Adelina, TKI berusia 21 tahun asal Sumatera Utara. Adelina ditemukan tewas dengan infeksi luka kekerasan fisik dan saat ditemukan, korban juga mengalami malnutrisi. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, Konjen RI di Penang, Malaysia, Iwan Sahwi Bisono, mengatakan malnutrisi kemungkinan menjadi penyebab kematian Adelina. Iwan Sah mengatakan kondisi Angelina pertama kali diketahui oleh kepolisian Malaysia berdasarkan laporan warga. Kepolisian menemukan Adelina di rumah majikannya di Taman Kota Permai dalam kondisi terkapar dengan luka parah di bagian kepala dan wajah. Korban juga ditemukan setelah lama harus tidur di beranda rumah. Sementara itu, Bandara London mengalami pembatalan terbang setelah ditemukannya bom Perang Dunia II yang belum meledak di Sungai Thames. Sementara itu, api melalap sebuah gedung tua yang akan dihancurkan di kota Sydney, Australia. Simak dalam Dunia 24 Jam. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 9 pagi waktu setempat di kawasan Circular Quay, kota Sydney. Mereka sempat kesulitan karena api membakar lantai paling atas dari gedung ini, hingga harus memakai mobil tangga pemadam untuk menyemprotkan air. Beberapa blok harus ditutup oleh pihak keamanan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat proses pemadaman gedung. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang terjadi dalam kebakaran ini. Otoritas London mendirikan zona aman sejauh 200 meter dari lokasi bom berada. Selain zona aman, polisi juga mengevakuasi dan menutup sejumlah ruas jalan. Sejumlah maskapai dari dan ke London pun terpaksa mengatur ulang jadwal penerbangan. CEO Bandara London berharap polisi dan Angkatan Laut Kerajaan segera menyelesaikan masalah ini. Bentrokan terjadi di wilayah pertambangan emas dan berlian yang terkenal dengan kekerasan serta persaingan gengnya. 17 pria dan seorang wanita tewas dalam aksi bentrok penambang dan militer. Presiden Nicolas Maduro pun mendeklarasikan wilayah prioritas strategis, serta mengumumkan perang terhadap ratusan penambang liar Venezuela dan Brazil yang berusaha mencari nafkah di wilayah ini. Pemirsa, mau makan siang dengan nasi uduk yang tidak biasa? Kami sajikan nasi uduk ala kue tart yang bisa dikirim kepada orang-orang yang paling Anda sayangi. Kami segera kembali. Atapnya warna oranye ya, Kak. Oke. Anak-anak,
Susu Vidoran Smart dengan cod liver oil. Ikan cod hidup di laut dalam yang bebas kontaminasi. Cod liver oil baik untuk tumbuh kembang buah hati. Ya, tumpah. Maaf ya. Aha, aku punya ide. Jadi orange kan? Wah, hebat. Kakak pintar ya. Siapa menteri yang paling jenaka? Semuanya menjawab Basuki Hadimulyono. Betul ya Pak Basuki? Ya terserah. Teman-teman bilang pose lain dong, pose lain. Saya nggak tahu bakal se-viral itu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah begitulah di Senayan. Mas Hinton, masalah itu harus diatasi bukan hanya ditonton. Kok jadi cawapres diajak jadi menteri juga? Siapa? Yang sampingnya. Awas saya enggak. Mata Najwa, Negeri Jenaka. Rabu 14 Februari jam 8 malam di Trans 7. Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa Mie Sedap Goreng. Sensasi kenikmatan yang Mie Sedap. Mie Sedap Goreng. Nikmatnya sedapkan harimu. Jelas rasa sedapnya. Dari Wings Food. Banyak hal yang bisa ditemui di rumah Uya. Ada ceria. Dari dulu ngejar-ngejar aku di kampung. Ada yang teraniaya. Jadi lo yang selama ini ngerebut cowok gue. Ada histeria. Tidak lupa ada solusi yang diberikan Uya. Saksikan Rumah Uya setiap hari jam 5 sore hanya di Trans 7. Yang dipersembahkan oleh ini Nutri Cake, premix brownies yang enak dan praktis. Gak perlu mixer, oven bisa, kukus bisa. Nutri Cake, enak dan praktis. Oh, Risa. Yang ekstra emang seru, kayak super mie ekstra goreng ayam pangsit. Ekstra banyak, ekstra pangsit ringnya, krus, ekstra mantap. Baru super mie ekstra goreng ayam pangsit. Cocok banget. Mati. Bukan kalian. Tapi Selai Olay, jodoh cucu selai dan biskuit susu. Selai Olay, biskuit dan selainya cocok banget. Kini dengan kemasan baru. Anlin dengan Movemax. Kini hadir dalam kemasan siap minum. Untuk menjaga kekuatan dan kelenturan yang mendukung gerak aktifmu. Anlin dengan Movemax kemasan praktis. Siap minum kapan saja. Ini Nutri Cake, premix brownies yang enak dan praktis. Gak perlu mixer, oven bisa, kukus bisa. Nutri Cake, enak dan praktis. Oh, Risa. Torabika. Cappuccino. Selalu ada cara buat Torabika Cappuccino. Creamy foam-nya tebal. Coko granulnya mana? Nih, gua masih banyak. Coko granul dari coklat asli. Torabika Cappuccino. Cappuccino ala kafe. Inilah 3 finalis rasa Cittato Dual Flavor. Fresh Crab Golden Egg Yolk dari Seifi. Mango Sticky Rice dari Alia. Beef Rendang dari Arif. Cobain 3 rasa baru ide mereka. Pilih aku dong. Dukung kami jadi pemenang 500 juta. Anterin Hana pulang yuk, warung kiri sampai deh. Rahasianya, makanan bergizi, tapi minyak ikannya, omega-3-nya. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore 3 Plus Presi Nutri Plus. SGM Explore, susu mendukung generasi maju. So happy together. Menginap rame-rame sama orang-orang yang aku sayang. Untuk momen yang tak terlupakan. Dengan Traveloka, selalu dapat harga terbaik apapun hotel impian Anda. Traveloka dulu, hotel idaman kemudian. Pemirsa, aksi seorang pedagang minuman dingin unik di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menarik perhatian warga dan viral di media sosial. Bergaya layaknya seorang bartender di hotel berbintang, pedagang kaki lima yang satu ini lincah sekali meracik berbagai rasa minuman dingin sambil melakukan atraksi. Kita simak liputannya berikut ini.
Lihatlah aksi yang satu ini. Ini bukanlah sebuah pertunjukan atau kontes dangdut koplo. Tapi, ya, beginilah gaya unik berjualan minuman yang dilakukan oleh Adi Yuliadi yang belakangan viral di media sosial. Sambil berjoget diiringi musik, Adi lincah meracik minuman pesanan pelanggannya. Sesekali, Adi melakukan atraksi dengan memasukkan minuman dingin ke dalam gelas plastik sambil memutarkan badan. Wow! Mencari inspirasinya itu memang tidak secara langsung, tapi secara alami timbul dari dalam diri saya sendiri. Tidak ada yang mengajarkan saya, dan juga saya tidak meniru gaya orang lain. Akibat video yang diunggah salah satu pelanggannya, di media sosial, dagangannya laris manis dan banyak pelanggan. Ini baru pertama kali, ya, baru pertama ya. Kali nyobain dan asik kelihatannya. Ini juga heboh. Rasa sendiri enak banget. Aksi unik berjualan Adi pun kini terkenal di masyarakat dan video yang diunggah ke media sosial viral serta ditonton ribuan netizen. Samsudin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gak bisa berhenti goyang dia ya. Dan pemirsa yang satu ini juga viral dan masih jadi perbincangan hangat mengenai pernikahan yang melibatkan ratusan ribu warga di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pesta pernikahan ini digelar selama 10 hari berturut-turut dengan menghadirkan aksi panggung puluhan artis ternama ibu kota. Bukan royal wedding ala keluarga kerajaan atau pernikahan putra putri pejabat. Namun pernikahan ini sukses menarik perhatian karena prosesi pernikahannya super megah. Kedua mempelai dan orang tua diarak dengan mobil naga menuju tempat acara. Dan resepsi dihadiri ratusan ribu tamu. Mereka dijamu layaknya pesta rakyat. Usai pesta rakyat, masih ada sesi pesta dengan tamu VIP. 3.000 undangan dihibur dengan penampilan artis ibu kota. Usai goyang bersama Zaskia Gotik, giliran penyanyi pop Afgan yang membawa 21 personel untuk memeriahkan aksi panggung. Luar biasa lah, saya senang banget bisa dilibatkan di dalam perayaan ini. Ya, semoga kedua mempelai berbahagia selalu dan diberkahi selalu. Ini banyak banget song yang datang, jadi banyak yang doain insya Allah ya. Pesta pernikahan putra kedua pengusaha batubara ini memang layak digelari pesta bertabur bintang. Selain Afgan dan Zaskia Gotik, dalam daftar di undangan, tertera sejumlah nama artis papan atas. Mulai Via Valen, Ayu Ting Ting, Rita Sugiarto hingga sang raja dangdut, Roma Irama. Sang pemilik hajat adalah Haji Muhammad Hatta, seorang pengusaha batubara kaya. Pernikahan putra pertamanya setahun lalu juga diwarnai pesta yang tak kalah meriah. Kedua mempelai menilai kemeriahan pesta mereka adalah balas budi untuk rakyat Binuang. Jadi karena untuk balas budi juga karena kita dari lahir dari kecil di sini di Binuang. Jadi untuk sekali seumur hidup kita balas budi ke masyarakat semua. Ada acara pesta rakyat 10 malam itu. Oke. Okay. Mereka juga benar-benar memberikan kepada seluruh masyarakat Binuang. Makan tuh dari pagi, bayangin makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi bebas mereka berbulak balik juga silakan. Dan saya sampai prediksikan di tadi pagi itu kurang lebih sampai 100.000 tamu. Undangan pesta nikah bertabur bintang ini awalnya viral di dunia maya. Sejumlah netizen sempat menyaksikan ada pernikahan mewah yang mengundang puluhan artis ternama ibu kota di Binuang, kota yang berjarak sekitar 90 km dari Banjarmasin. Nanik Hayati, Binuang, Kalimantan Selatan. Luar biasa ya, 10 hari berturut-turut. Kita tinggalkan yang sedang heboh pemirsa, siang hari ini saya mau ajak Anda untuk makan siang yang bisa dinikmati bersama orang-orang tersayang. Namanya unik ya nih, nasi uduk manja. Nggak cuma namanya yang unik karena kalau dilihat saya sempat bingung nih, ini nasi uduk apa kue tart sih? Tapi sepertinya cocok ya untuk dinikmati di hari Valentine besok. Ini dia liputannya. Santapan kita untuk siang hari ini. Wih, kita mau makan kue tart. Bukan, kita mau makan siang pakai nasi uduk manja. Beneran, ini tuh nasi uduk buat dimakan rame-rame. Saya sudah di dapur pembuatan nasi uduk unik ini di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat.
kalau nasi uduknya sih udah jadi ya. Sekarang kita akan langsung bongkar rahasia ayam saus baladonya yang spesial banget. Pertama-tama kita rebus potongan ayam bersama sedikit garam dan daun salam. Sambil tunggu matang, siapkan yuk bumbu sausnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe dan serai, garam, gula, tak lupa juga ya daun salam dan daun jeruk yang semuanya dihaluskan. Tumis dengan minyak hingga harum. Sekarang ayam yang sudah matang kita suwir-suwir. Masukkan dalam bumbu dan tambahkan telur rebus. Jadi deh si ayam dan telur balado yang merah membara ini. Selanjutnya kita akan sulap nasi uduk jadi cake spesial. Caranya gunakan daun pisang sebagai alas dan letakkan cetakan berbentuk bulat. Masukkan nasi uduknya lalu tekan-tekan. Oh ya, jangan terlalu kuat ya penekanannya supaya tidak terlalu padat nasinya. Lalu beri alas daun pisang lagi dan buat dengan ukuran diameter yang lebih kecil. Untuk toppingnya, wih ini nih yang bikin saya makin lapar. Susun ayam suwir, telur, udang, dan pete balado. Juga mie goreng ya. Hey, jangan lupa telur gulung dan telur puyuhnya tuh biar makin cantik. Karena sekarang sedang bulannya kasih sayang, kita kasih banyak dekorasi tambahan yuk. Tambahan hati-hati dan cinta-cinta. Wah, nasi uduk bisa secantik ini. Mbak, makasih ya. Sama-sama, silakan. Keunikan produk buatannya ini membuat pesanan semakin lama semakin banyak karena populer di media sosial. Dalam sehari, ia bisa memproduksi hingga 7 kue nasi uduk. Kita memasarinnya via teman-teman dan keluarga, lalu sosial media. Karena kayaknya untuk zaman sekarang media sosial itu very on ya. Maksudnya aktif, orang-orang tuh aktif banget gitu. Hampir setiap 5 menit pasti buka sosmed. Oh ya, bagi sang pemilik, Tart Nasi Uduk bukan cuma proyek mengeruk untung. Ia juga berharap lewat kreasinya ini ia bisa melestarikan pusaka kuliner Nusantara seperti nasi uduk atau inovasi-inovasi lainnya yang akan ia kembangkan di masa depan. Ini gak hanya mementingkan tampilannya aja, tapi rasanya boleh diadu. Di hari kasih sayang ini gak harus bersama pasangan, tapi juga bisa bersama dengan orang terkasih seperti Ibu Darti, ibu yang telah merawat saya dari kecil. Makasih ya, Bu ya. Happy Valentine. Widya Wijaya, Imam Muhairib, Jakarta. Uang itu nomor 6 ya. Lalu sampai 5 kan Pancasila. Kupar you. Cocok banget. Bukan kalian. Tapi Selai Olay. Jodoh cucu selai dan biskuit susu. Selai Olay. Biskuit dan selainya cocok banget. Kini dengan kemasan baru. Mulai harimu dengan rasa tak terkalahkan. Inovasi keunggulan rasa Mie Sedap Goreng. Sensasi kenikmatan yang Mie Sedap. Mie Sedap Goreng. Nikmatnya sedapkan harimu. Jelas rasa sedapnya. Dari Wings Food. Ada yang jago ngeles. Teman-teman ada yang merahnya 2. Kalau David cuma 1. 1 halaman. Keturunan Afrika. Yang ini keturunan Nagrek. Yang jago ngebanyol. Ada yang jago ngegombal. Aku gak takut kamu cekik, aku takut kalau aku kehilangan kamu. Jagonya ngelawak cuma di Opera Van Java. Setiap Senin, Selasa, Sabtu, dan Minggu jam 8 malam. Hanya di Trans 7 yang dipersembahkan oleh... Santai habiskan waktu sesuai keinginan. The only one for me is you. Dengan online check-in Traveloka, tenang bahkan sebelum terbang. Traveloka dulu, liburan tenang kemudian. Torabika Cappuccino. Selalu ada cara buat Torabika Cappuccino. Creamy foam-nya tebal. Hah? Coko granulnya mana? Nih, gua pasti banyak. Coko granul dari coklat asli. Torabika Cappuccino. Cappuccino ala kafe. Sebuah mahakarya yang begitu menggugah. Sajikan rasa istimewa.
perpaduan saus telur asin dan ayam goreng renyah. KFC Salt Attack Chicken. Extraordinary. Yang ekstra emang seru. Kayak Super Mie Ekstra goreng ayam pangsit. Ekstra banyak, ekstra pangsit renyah, krus. Ekstra mantap. Baru Super Mie Ekstra goreng ayam pangsit. Transformasi retail modern pertama di Indonesia, Transmart kini hadir semakin lengkap. Berbelanja semua kebutuhan keluarga, bersantap di deretan resto ternama, serta bermain di theme park bersama buah hati Anda. Kini dilengkapi pula dengan bioskop modern. Sebagai transformasi retail modern, Transmart memadukan berbelanja, bersantap, bermain, dan menonton dalam satu tempat yang nyaman. Telah dibuka di Kuburaya, Kalimantan Barat. Aku bisa seperti ini karena usahaku, juga ibuku yang membangun ketahanan tubuh dan kemampuan berpikirku. Berikan ia fondasi selangkah lebih maju mulai sekarang. Baru Nutrilon Royal dengan kombinasi emas Akti 2 Bio Plus. Bantu perkuat ketahanan tubuh dan stimulasi kemampuan berpikirnya agar ia meraih peluang yang dunia tawarkan untuk kesuksesannya di masa depan. Nutrilon Royal, one step ahead. Inilah 3 finalis rasa Cheetato Dual Flavor. Fresh Crab Golden Egg Yolk dari Seifi. Mango Sticky Rice dari Alia. Beef Rendang dari Arif. Cobain 3 rasa baru ide mereka. Pilih aku dong. Dukung kami jadi pemenang 500 juta. Dan SP, bebaskan pegalinu, kerjaan beres. Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kid City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Anak-anak, susu feeder dan smart dengan cod liver oil. Ikan cod hidup di laut dalam yang bebas kontaminasi. Cod liver oil baik untuk tumbuh kembang buah hati. Ya, tumpah. Maaf ya. Aha, aku punya ide. Jadi orange kan? Wah, hebat. Kakak pintar ya. Menabung di Bank Mega, sekarang bisa memenangkan emas. Menangkan total 300 gram emas untuk 30 pemenang dan 100 gram emas untuk 1 pemenang setiap minggunya. Grand prize 1 kg emas untuk 2 pemenang. Serta hadiah langsung voucher belajar CT Corp setiap bulannya. Diskon 5% dan 10% menggunakan kartu debit Bank Mega. Segera buka dan tingkatkan saldo tabungan Anda. Menabung di Bank Mega, keuntungannya sepanjang masa. Baru, inovasi dari Quaker. Cukup masak 3 menit. Bergizi, enak, tanpa penguat rasa. Merek oat nomor 1 di dunia. Quaker Soto dan Kari. Kini Quaker gratis 200 gram. Inilah 3 finalis rasa Cheetato Dual Flavor. Fresh Crab Golden Egg Yolk dari Seifi. Mango Sticky Rice dari Alia. Beef Rendang dari Arif. Cobain 3 rasa baru ide mereka. Pilih aku dong. Dukung kami jadi pemenang 500 juta. Usai sudah kebersamaan kita dalam redaksi siang edisi hari ini, informasi terkini lainnya akan hadir di redaksi sore pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saya Lianita Ruhyat, sampai jumpa.